Hello you, what's up guys, kembali lagi di channel paling kita sayangi dan paling kita cintai di dunia. Oke teman-teman, jadi kali ini aku gak main game Free Fire dulu teman-teman, karena aku bakalan challenge coy. Oh ini dia. Nih. Aku bakalan challenge coy. Aku bakal mencobain ini mie-nya nih pedas atau tidak ya. Kalau teman-teman ada rekomendasi mie yang pedas selain mie ini atau mie apa aja gitu ya, pengen aku cobain, langsung saja komen di bawah ini teman-teman. Aku bakalan nyobain mie yang pedas-pedas gitu ya, atau mie yang enak atau mie yang rasanya aneh gitu ya. Rasanya aneh menurut teman-teman itu bisa komen di bawah ini teman-teman. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita tancap mie-nya ini teman-teman. Anjay, emang parah gitu ya kan. Ini. Hai guys, sebelum menonton aku bakal ngadai giveaway guys. Kalau video ini tembus 2000 like, aku bakalan giveaway alo untuk satu orang pemenang. Dan kalau channel kita ini, channel Bima Adiputra, melewati 10.000 subscriber di bulan Agustus ini, aku bakalan giveaway 1000 diamond untuk satu orang pemenang guys. Wow, amazing kan tuh. Ya, semakin banyak subscriber, semakin banyak juga hadiahnya. Ada alonya loh adik-adik. Jadi, tunggu apa lagi? Silahkan subscribe channelnya Bima Adiputra dan hidupkan loncengnya. Lalu, bantu share ya. Terima kasih. Kita copot dulu atas ini coy. Ini padahal baru aku masak tadi ya. Baru aku kasih air gitu. Ini mie rebus atau digoreng? Oh kuah, bener. Ternyata kuah teman-teman. Tadi aku masukin kuah gitu aja ya. Aku kasih apa tuh? Air gitu kan. Jadi mana mungkin apa gitu kan parah. Kita aduk-aduk dulu coy. Yang kemarin tuh challenge-nya tuh kayak mana ya? File-nya tuh error kan, kayak buh. Emosi gitu kalau error gitu ya. Jadi langsung saja kita makan coy pop mie-nya. Gak di endorse nih anjay. Kalian suruh cobain apa aja ya, komen di bawah ini. Kita coba dari kuahnya teman-teman. Anjir panas babi. Panas goblok. Tunggu coy, lagi masih panas ya, masih panas. Tapi pedes sih, pedes. Rasanya pedes ya. Kerasa pedesnya daripada yang jalan sebelumnya itu, yang mie cepek ya. Ini pedes atau panas ya? Coba aja pakai mie-nya langsung ya. Kuahnya tuh nggak nempel di mie-nya gitu teman-teman. Kayak mana gitu kan, biasanya tuh mie-nya tuh juga nempel kuahnya pedas gitu ya. Enggak. Rasa pedas, pedas coy. Jadi langsung aja kita ASMR. Anjay, ASMR. ASMR. Aku takutnya tuh diseret-seret tuh kan, itu ada suara ASMR-nya tuh kan, ASMR-nya. Terus kalau diseret nih, sepak kena mata gitu kan, perih tuh anjay. Kenapa kalian suruh seret bang, biar ada suara ASMR-nya? Nanti kena mata aku perih anjay. Makan biasa aja napa gitu kan? Anjay, kuahnya sampai ke dagu anjay. Emangnya jenggot aku nih makan juga gitu kan? Panas,
bagian yang fantastisnya itu kuahnya coy. Kuahnya ini adalah of the real of the man of the pedas-pedas nyos. Aduh mataku. Aduh mataku anjing. Aduh. 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 Nih, langsung merah anjay. Bayangkan gitu kan yang tangan kena sambel tadi langsung kesini gitu. Oke, udah ya. Sudah habis ya, udah habis ya. Jadi teman-teman, nah, yang aku rasakan itu airnya panas. Bumbunya itu pedas tapi dikit. Levelnya tuh enggak sampai kayak bon cabe gitu. Alhamdulillah kenyang. Ini sebenarnya makan siang sih. Jadi, kuahnya itu pedas terus tapi enggak sepedas bon cabe level berapa gitu ya. Ini ibaratnya tuh bon cabe level 5 gitu, level 5. Kayak gitulah rasanya, teman-teman. Bukan rasanya, pedasnya itu seperti itu. Terus dari tekstur mie-nya ya seperti Indomie gitu, Indomie biasa. Cuma dibungkus dalam kayak gini lah. Pop mie gitu ya, karena ini pop mie gitu. Apalagi yang aku rasakan ya. Ya pokoknya aku kenyang gitu ya. Udah. Oke guys, cukup sekian video aku kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan capaikan channel aku ini di bulan Agustus ini menjadi 10.000 subscriber. Kalau 10.000 subscriber aku bakalan giveaway 1.000 diamond untuk teman-teman semua. Oke. Jadi jangan lupa share dan subscribe, hidupkan loncengnya ya. And salam nanti untuk kita semua. Nanti rekomendasi ya guys, ini yang mantap lagi.